بسم الله الرحمن الرحيم. Dari materi sedikit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz sudah membacakan pertanyaan Anda. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara menghindari riba Ustaz? Bagaimana kalau saya besar dengan kedua orang tua yang memakan rezeki yang terkait unsur riba? Saya sebagai pelajar tidak bisa lepas dari pemberian orang tua. Nah, bila nanti saya diberi warisan berupa lahan misalnya, yang dulunya pemberian lahan tersebut adalah dengan riba, apakah saya terima saja warisan tersebut Ustaz, terkait dengan juga anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Nah, barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Iya, kita itu menghindar dari yang haram sebenarnya mudah sekali, berbeda dengan melaksanakan kewajiban. Melaksanakan perintah itu butuh tenaga. Meninggalkan larangan butuh tenaga apa tidak? Enggak butuh. Antum dikatakan jangan minum khamr, ya udah enggak usah minum. Jangan makan riba, ya udah enggak usah makan riba. Tapi kalau dikatakan makan riba, aduh capek, harus cari dulu di mana riba. Ketika perintah ada energi yang harus dikeluarkan untuk melakukan perintah. Tapi untuk larangan ya sudah, kok diem aja gitu. Maka kau akan selamat dari yang haram-haram itu. Tapi memang jiwa kita selalu berbisik kepada kita, innan nafsa la ammaratun bisu. Tapi bagaimana posisi anak? Posisi anak kalau memang dia belum bisa berlepas diri dari orang tuanya, artinya belum bisa berpenghasilan, mudah-mudahan apa yang kau terima dari orang tuamu menjadi halal karena kondisimu. Karena kau bukan dari riba yang kau dapatkan, kau adalah nafkah dari orang tuamu yang mungkin hasilnya dari riba. Terus bagaimana untuk kedepannya? Kau berbakti sama orang tuamu, bagaimana orang tuamu bisa meninggalkan itu riba? Kalau dapat warisan dari riba, kau terima, kau sedekahkan, kau pakai, enggak ada masalah. Karena jatuh kepadamu bukan riba, jatuh kepadamu sebagai warisan. Kecuali itu milik orang. Orang tua mewariskan mobil milik orang yang diambil, maka harus kembalikan mobil itu. Tapi kalau dari hasil usaha haram, ini ada dua macam. Ada haram yang usahanya haram tapi barangnya halal. Ada yang barangnya memang haram. Contoh ayam, ayam halal apa enggak? Halal. Tapi kalau orang tua kita ngambil ayam tetangga, antum mah alhamdulillah warisan anak, dapat warisan ayam, kau kembalikan punya tetangga tuh. Tapi kalau hasil yang haram, kita gak bisa kemudian kembalikan kemana. Tapi kalau nanti orang tua melakukan riba kemudian meninggal dunia, maka kau hanya boleh mengambil pokoknya, tidak mengambil bunganya. Orang tua kita meninggal, banyak orang-orang yang utang sama orang tua kita. Kita udah tahu nih, maka orang itu punya utang sama abah kita 10 juta. Lalu sudah bayar 9 juta. Padahal secara hitung-hitungan bayarnya 15 juta. Berapa yang boleh kau ambil? 1 juta aja. Modalnya aja yang boleh kau ambil. Ribanya kau harus tinggalkan. Dan kau terus berbakti sama orang tua dengan cara mendoakan orang tuamu, mendakwain orang tua, duduk sama mereka, santun sama mereka, semoga mereka bisa lepas dari riba itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.